Berkata Imam Syaukani rahimahullah, yushra'u li ahli kulli baladin ayyattakhidhu muadzinan au aktsar. Disyariatkan bagi setiap negeri, bagi setiap kampung, bagi setiap wilayah untuk mengangkat seorang muadzin atau lebih. Iya. Jadi ini tentang disyariatkannya mengangkat seorang muadzin. Ya. Dan boleh lebih sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki beberapa muadzin yang terkenalnya Bilal bin Rabah. Itu biasanya mengumandangkan azan kalau subuh, azan pertama. Azan pertama masih boleh makan, masih boleh sahur karena belum masuk waktu subuh. Ada Ibnu Ummi Maktum, ini azan yang kedua. Fajar Shadiq sudah terbit. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mendengar azannya Bilal, silahkan masih boleh makan dan minum. Sampai mendengar suara azannya Ibnu Ummi Maktum. Kenapa? Karena dia tidaklah mengumandangkan azan kecuali sudah masuk waktu subuh. Habis waktunya makan sahur. Ada juga muadzin yang lain, Abu Mahdzurah. Ada juga Sa'ad Al-Quradi. Ini dikenal, empat orang muadzin. Jadi boleh. Ya. Satu masjid ada beberapa muadzin, itu boleh. Jelas? Nah, ya sebagaimana Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu berapa muadzinnya? Ya, kan lebih dari tiga. Banyak. Hadza shiratun mustaqim.